Bahasa Indonesia pembawa berita 10 Agustus tahun 2021. 156.000 anak usia 12 sampai 17 tahun Semarang siap divaksin. Jakarta berita 1.com. Pemerintah Kota Pemkot Semarang siap memvaksin 156.000 anak usia 12 hingga 17 tahun yang merupakan bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19 di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini. Wali Kota Semarang Hendral Pandji dalam siaran pers di Kota Semarang Rabu 14 Juli 2021 mengatakan vaksinasi tersebut diawali dengan penerimaan vaksin dosis 1 kepada siswa dari 5 SMP dan SMA di Semarang. Pada tahap pertama ini, kata dia, tersedia 3.000 dosis vaksin. 5 sekolah yang di semuanya mulai menjalani vaksinasi, masing-masing SMPN 3215 dan 32 dan SMAN 1 Semarang. Dengan fasilitasi para siswa ini, pelaksanaan vaksinasi di Kota Semarang diharapkan dapat segera terselesaikan, katanya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan para siswa yang akan divaksin tidak perlu mendaftarkan terlebih dahulu. Menurut dia, tugas dari Dinas Kesehatan akan berkeliling secara bergiliran ke sekolah-sekolah. Nanti siswa tinggal datang ke sekolah saat datang ke vaksinasi, katanya.